Oke, teman-teman, balik lagi bersama aku Echa. Oke, malam hari ini aku bakal uji nyali di rumahnya Mbak Suti ya, yang terkenal disebutnya rumah pocong Suti karena pernah ada tragedi sebuah pocong di sini dan akhirnya si pemilik dari rumah ini tuh wafat ya, teman-teman ya. Nah, nanti aku bakal cerita lagi lah kronologinya seperti apa. Aku udah sempat cerita sih di Explore ya, cuman mungkin nanti ada yang teman-teman belum nonton versi Explore-nya, nanti aku cerita lagi di dalam kali ya. Dan sumpah ini dingin banget asli. Nah, nanti kita langsung aja deh masuk ke rumahnya, terus kita langsung pasang CCTV-nya mungkin di sekitar area tengah kali ya, teman-teman ya. Aku bakal bikin apa ya, pembuktian gitulah. Apakah benar pocongnya akan muncul saat tengah malam? Kita bakal coba aja pasang CCTV-nya ya. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya ya, teman-teman ya. Di luarnya dingin banget asli. Kita tutup aja lah ya biar nggak kaget lagi. Nah, aku bakal taruh di belakang sini ya. Udah di belakang sini lah ya. Oke, teman-teman, jadi ini CCTV-nya udah aku pasang ya. Ini udah tinggal CCTV doang depanku yang kelihatan. Di sini udah gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali. Jadi kita langsung aja mulai uji nyalinya ya, teman-teman ya. Dan sebelum aku melanjutkan, wah, udah mau sahur lagi. Ah, nggak apa-apa lah ya, lanjut aja. Ini baru jam berapa nih? Jam 2 lewat 15 menit padahal. Oke, kita mulai aja untuk uji nyalinya. Jadi, teman-teman, dulu tuh pernah ada yang sumpah pocong di sini dari pemilik rumah ini ya, teman-teman ya. Jadi, si Mbak Suti ini wanita yang sangat manis, cantik, ya kan? Terus dia punya usaha kebun gitu kan. Nah, terus habis itu dia tuh ditaksir sama juragan tanah nih, teman-teman. Nah, si juragan tanah ini pernah nyatakan cinta sama si Mbak Suti, tapi Mbak Suti itu menolak dan akhirnya si juragan tanah ini memprovokasikan warga bahwa si Mbak Suti ini bisa makmur sejahtera pada zaman 1980 itu karena melihara tuyul, dan akhirnya dia tuh sama warga sekitar tuh berbondong-bondong untuk menggerebek rumah ini, dan akhirnya dituduh lah nih, difitnah lah si Mbak Suti ini melihara tuyul ya, karena dia tuh rumah ini tuh kan pada zaman 1980 udah termasuk mewah lah ya segini ya. Nah, akhirnya disuruhlah sumpah pocong si Mbak Suti ini kan. Dan gak berlangsung lama, si Mbak Suti ini mengalami gangguan-gangguan gitulah, halusinasi dan segala macem. Dia tuh berpikir sudah di alam yang berbeda. Dan akhirnya dia depresi, gak mau makan, gak mau minum, akhirnya meninggoy. Nah, jadilah rumah ini tuh terbengkalai. Nah, semenjak terbengkalai, ya tahun 2006 itu pernah ada kejadian di mana warga sekitar nih didatengin sama pocong. Ukurannya tuh 2 meter gitu. Dan katanya sih tuh pocong yang pocong Sumi ini ya, teman-teman. Sumi lagi. Suti ya, teman-teman ya. Dan akhirnya warga menganggap rumah ini tuh dihuni sama pocong Suti, teman-teman ya. Terkenalnya rumah pocong Suti lah. Aduh, aku gak fokus ya karena dingin dan juga aku buru-buru waktu nih karena bentar lagi sahur. Tadi juga udah ada peringatan sahur juga. Jadi kita langsung aja lah ya uji nyali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yohodam hodam, yohodam muruh, yohodam mujasad. Jika kalian benar ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Asli dingin banget di sini. Aduh, CCTV.
Nah, ini tiba-tiba koneksinya terputus ya teman-teman ya. Yaudah, kita mundur lah. Sinyalin lagi ya. Tiba-tiba koneksinya terputus. Jadi aku hubungin ulang itu ya. Aduh, ada-ada aja ya. Emang kayaknya udah rusak CCTV ku nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hodamu hodam, ya hodamu ruh, ya hodamu jasad. Jika kalian benar ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Aku bawa ghost detector di sini ya. Coba kita main ghost detector. Oke. Belum ada suatu pergerakan ya. Aku nggak kelihatan lagi, jalannya gelap banget. Bentar teman-teman. Bentar ya guys ya. Di sini sih belum ada eksistensi ya. Tuh, belum ada eksistensi dari ghost detector. Mungkin karena bulan puasa kali ya. Jadi setan-setan itu pada diikat semua teman-teman. Nah, udah sahur tuh. Harusnya tadi aku bawa makanan ke sini nih, biar sahur sahur di sini ya, sahur di tempat angker. Mungkin next time kali ya aku sahur di tempat angker. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pocong Suti. Pocong Suti. Mudah-mudahan CCTV ku nggak delay tuh. Ada suara dari belakang situ ya. Tahu suara apaan? Sini aku merinding loh asli loh. Apalagi pas aku explore tuh. Pocong Suti. Mbak Suti. Yah.
TV ku error lagi, teman-teman. Aduh. Keputus lagi, teman-teman ya. Alah, keputus terus. Gak tahu kenapa nih terputus terus nih CCTV-nya nih. Kenapa ya? Pada rusak apa? Ini tempat angker kali ya? Ada aja gangguannya. Sumpah deh. Jadi mager aku di sini tuh jadinya. Jadi mager uji nyali jadinya. Keputus terus ya. Pocong Suti. Cong, di manakah kamu, Pocong? Cong, apakah kamu diikat, Cong? Datanglah ke sini, Cong. Jadi anmut aku, teman-teman. Gara-gara si TV-nya kepotong lagi, keputus lagi, putus lagi. Karena kalau keputus tuh kamera di depan tuh nih ya. Kelihatan itu keputus. Terpantau. Apa kita lompat pocong aja kali ya? Cong. Di mana kamu, Cong? Udah mulai masuk angin lagi nih. Balik dari sini sahur. Makan ya. Cong, sahur, 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 sahur. Cong. Sahur, 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 Cong. Dari kisah Mbak Suti ini tragis juga ya, teman-teman ya. Cinta ditolak. Fitnah pun bertindak gitu ya, sampai akhirnya jadi depresi nih si Mbak Suti nih, gara-gara difitnah. Kasihan juga ya. Udah kali ya, kita cukup aja kali sampai sini ya. Teman-temannya udah mau sahur juga. Dan dari tadi juga aku udah unmute nih gara-gara si TV-nya error. Kayaknya cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Udah muka aku putih semua lagi. Kayaknya cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin. Mohon maaf kalau misalkan uji nyalinya kurang maksimal. Karena memang ini si TV-nya gak tahu kenapa error terus dari tadi. Aneh gitu ya, atau jangan-jangan CCTV-ku memang udah umur kali ya, tuh sekarang mati lagi.
Oke, teman-teman. Karena CCTV-nya terputus, aku lanjut pakai kamera ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku dan sampai jumpa di video selanjutnya. Arigatou gozaimasu.